Bersiaplah menerima kematianmu. Hentikan! Hentikan! Lepaskan prajurit ini! Ayo! Lepaskan! Bersiaplah menerima kematianmu. Hentikan! Lepaskan prajurit ini! Ayo! Tapi dia adalah mata-mata dari Cokro Nanggolo. Tumenggung, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Yang harusnya dibunuh bukan dia, Tumenggung. Dia adalah prajurit biasa yang menjalankan tugasnya. Rakyat Bagawanta, kita melawan Cokro Nanggolo karena ketidakadilannya. Penjahat sebenarnya adalah Cokro Nanggolo. Kalau kita bunuh prajurit ini, apa bedanya kita dengan Cokro Nanggolo? Ayo! Beraninya kamu menentang keputusan Romo di depan orang banyak seperti ini. Percaya, Romo. Ini demi kebaikan. Lancang kamu ya. Oh! Husena, tenangkan dirimu. Kifusena, aku minta maaf. Aku yang salah. Cahayu, jadi apa yang harus kita lakukan untuk prajurit ini? Demi keadilan, masukkan dia dalam penjara. Karena musuh, tetaplah musuh Romo. Pengawal, bawa penyusup ini ke penjara. Dan jangan pernah dilepaskan lagi. Kifusena, aku minta maaf. Aku yang salah. Aku, Tumenggung Taki Susetyo, bersumpah di hari pertunanganku ini untuk mencari dalang utama dari semua ini dan akan berusaha untuk mencari kepala Cokro Nanggolo sebagai hadiah untuk Ayu Sekarsari. Aku bersumpah untuk Kang Murbang Jagat. Sungguh pidato yang bergelora. Apa benar kamu mampu membawa kepalaku, Taki? Mimpimu itu akan membawa malapetaka bagimu. Kali ini, Romo maafkan kamu, Ayu. Tapi tidak untuk